Selamat sejahtera. Hari ini Kak Lechmi nak tunjuk cara membuat batang pokok pisang. Kita tengok bahan-bahan untuk masak. Tunjuk cara potong ya. Kita potong kecil-kecil. Tuliskan begini ya, kecil-kecil. Sekarang kita tambah garam dalam air sedikit, 3 sudu, supaya sayur kita tak jadi hitam. Kita masukkan dalam air, kita buangkan air yang tadi ya, sayur kita basuh. Dan kita tapis airnya. Dan juga kita basuh kacang dal kita. Kacang hijau ya. Kita kacau supaya kita dapat benang-benang dari sayur kita ya. Begini. Kita keluarkan benang ini dan buang. Dan buat sekali lagi. Ya, yang sayur tadi kita masukkan dalam pressure cooker. Dan kita masukkan dal kacang hijau. Dan juga kita masukkan bawang putih separuh. Dan juga tomato. Dan sedikit kunyit ya. Dan garam sedikit. Dan kita tambah air untuk kita kukuskan barang kita. Masak sampai 3 whistle naik ya. Ini dah kita rebus ya. Kita sekarang tuangkan minyak dalam kuali. Sedikit. Dan kita masuk biji sawi ya. Kita masuk biji sawi sedikit. Dan kita masukkan bawang. Dan kita masukkan cili. Dan daun kari. Bawang kita dah garing. Dan kita masukkan sayur tadi. Sekarang kita tambah santan kita ya. Sedikit. Dan kita tambah garam secukup rasa. Sayur kita dah siap. Sekarang kita hidang untuk makan ya. Okey, hari ini saya nak bagi tahu satu rahsia ya. Batang pokok pisang ini ada satu perubatan. Sayur ini boleh hilangkan batu karang di kidney kita. Kita makan dalam 1 bulan 3 kali ataupun 1 minggu 2 kali kita masak dal ke atau macam resipi yang saya bagi. Sila cuba, siapa suka boleh cuba dan komen. Ada nak tanya apa-apa, boleh komen saya. Sekalian terima kasih.